Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang ingin lebih akrab dengan aku, boleh ya follow Instagram aku, namanya Mama Diansyi, atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku. Terima kasih. Hari ini aku mau share lagi ya mams kegiatan aku di dapur. Dan itu aku pagi-pagi tadi sudah ngungkap ayam gitu ya mams. Ngungkap ayam dan tahu juga tempe gitu ya mams. Jadi hari ini rencana aku mau goreng ayam ya. Goreng ayam lengkuas gitu. Dan sebagian biar banyak ya aku campur dengan tahu dan tempe. Untuk sambalnya aku mau bikin sambal terasi dan sambal kecap untuk kawan ayam gorengnya gitu ya mams. Di sini aku lagi kupas-kupas bawang. Dan untuk sayurnya aku mau tumis sawi aja. Dan itu sawi putih stok sebelum aku food prep kemarin ya mams. Jadi sebelum aku food prep itu aku belanja harian. Dan itu masih ada sisa sawi putihnya. Jadi aku pakai sawi putih dulu ya, daripada yang baru gitu ya. Jadi aku pakai yang lama. Dan selesai aku potekin cabai dan bawangnya itu, aku lanjut nyuci ya mams. Jadi karena aku belum ada wastafel, jadi bolak-balik ke kamar mandi ya untuk mencuci sayur dan mencuci barang-barang gitu ya mams, atau alat-alat rumah tangga gitu. Sawinya juga aku mau cuci dulu ya mams, walaupun waktu disimpan itu sudah dicuci, tapi ini aku mau cuci lagi. Nah ini ayamnya sudah aku ungkep dari pagi tadi ya mams, sama tahu dan tempe. Jadi di sini aku mau bikin sambal terasi. Itu ada cabai rawit, cabai merah, bawang, bawang merah dan tomat ya, dan ada terasi juga. Untuk sambal kecapnya aku pergunakan cabai rawit dan bawang putih aja, nanti dicampur pakai kecap ya. Nah ini sawinya aku mau tumis. Untuk bahan tumisnya itu aku pakai bawang putih, bawang merah dan irisan cabai gitu. Untuk yang pertama ini aku mau menggoreng cabenya dulu ya mams, karena ini aku pakai minyak baru. Takutnya kalau aku ayam ungkepnya terlebih dahulu, nanti minyaknya jadi kotor gitu ya mams. Jadi ada serbuk-serbuk bumbunya gitu. Jadi aku terlebih dahulu menggoreng cabenya dulu. Untuk sambal kecapnya ini setelah aku haluskan, aku cuman tambah kecap dan sedikit perasan jeruk nipis gitu ya mams. Nah ini aku sambil ngulek dan sambil menggoreng gitu ya mams. Aku mau sapa-sapa dulu mams semua. Hai mams, bunda, mak, kakak, adik, mbak dan teman-temanku semua. Terima kasih banyak karena teman-teman selalu hadir di video aku, selalu like dan komen yang positif. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan teman-teman dengan beribu kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga buat teman-teman yang selalu share video aku, semoga channel kita berkembang bersama-sama ya, sukses dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-temanku yang baru saja singgah di channel aku, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga dengan dua anak. Kami tinggal di Sibolgata Penuh Tengah, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di daerah Pandan. Ini adalah vlog keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka, semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya di subscribe, like, komen dan tekan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah ini aku lanjut lagi mams ke masakan. Di sini aku sudah mengulek untuk sambal terasinya. Untuk sambal terasi aku pakai gula putih aja ya, karena aku tidak ada stok gula merah. Aku pakai gula putih, penyedap dan garam. Untuk terasinya itu aku cuman panaskan di minyak yang panas itu ya mams, karena itu api kompornya sudah aku matikan.
Nah ini aku mau bilang ya Mams, sekali lagi minta maaf kalau aku dubbing tuh suka ngos-ngosan ya Mams, karena aku memang sehari-hari memang ngos-ngosan. Di rumah ini aku kerja cepat, jadi kalau aku cepat, jalan cepat, kerja cepat, bergerak cepat, itu memang aku ngos-ngosan gitu ya Mams, gak tahu kenapa, pokoknya dari dulu memang aku gitu. Dan aku juga dubbing apa mic clipnya ini harus dekat ke mulut gitu, karena kalau aku dubbing tuh siang-siang ya Mams. Jadi kalau siang-siang tuh kadang-kadang anak-anak tuh main bola di depan rumah gitu ya Mams. Memang tidak terlalu dekat ke rumah karena aku dubbingnya juga di kamar ya. Cuman kadang-kadang mereka tuh teriak-teriak ya. Jadi supaya tidak terdengar, jadi aku dekatkan ke mulut aku gitu. Cuman gara-gara dekat gitu, jadi ngos-ngosannya ini kedengaran gitu ya Mams. Dan perlu diketahui juga kalau aku dubbing itu sebenarnya kalau mau tahu itu sambil rebahan loh. Sambil rebahan kalau aku dubbing, terkecuali kalau dubbing untuk endorse gitu ya. Jadi kalau untuk endorse tuh aku harus baca ya, ada teks yang aku hafal sendiri ya, karena kalau endorse kan nggak bisa sembarangan kita cerita gitu ya. Jadi harus profesional gitu. Bukannya aku tidak mau profesional untuk video biasa gitu, cuman kalau untuk video biasa ini aku mau tuh cerita santai sama pendengar aku gitu ya. Jadi makanya aku sambil rebahan. Jadi kadang-kadang tuh kalau kalau aku dubbing sambil rebahan itu kadang-kadang bisa lebih santai ya, kalau mengeluarkan cerita gitu tidak terlalu tegang gitu ya. Kalau duduk kan enggak, kita kayak kayak menghafal gitu ya. Kalau rebahan itu kayak cerita sendiri gitu ya. Nah tuh terdengar ya, walaupun aku dekatkan mic clipnya ke mulut, tetap aja terdengar suara kereta yang lewat gitu ya. Apalagi kalau ada suara anak-anak teriak gitu, sangat kedengaran ya Mams. Jadi terpaksa aku ulang-ulang untuk dubbingnya, atau aku tunggu mereka selesai main bola gitu. Jadi biasanya aku dubbing itu pukul 2 siang ya Mams. Jadi setelah selesai aku antara anak aku ngaji, aku mulai dubbing. Terus setelah itu kira-kira inilah jam 3:30 gitu ya Mams. Itu baru setengah jalan ya dubbingnya gitu, untuk video 15 menit ya, baru setengah jalan. Jadi sebentar lagi ini mau ngaji-ngaji ya, mau sholat, mau azan gitu. Nah aku break sebentar, setelah aku sholat baru aku lanjut lagi. Biasanya tuh selesai itu pukul 5 ya, 5 sore. Terus aku ekspor, lalu nanti di sudah oke, baru aku upload gitu ya Mams. Dan pas upload itu aku bisa untuk bikin thumbnailnya ya Mams, di KainMaster gitu aku bikin thumbnail. Terus kira-kira kadang cepat ya uploadnya, tapi kadang udah terlanjur datang waktu maghrib, aku pending juga. Setelah maghrib tuh baru aku pasang thumbnail dan bikin judul, baru di okekan ya atau dipublikkan gitu. Dan ini aku sudah panjang lebar ya Mams, cerita di balik pembuatan video gitu ya Mams, atau ngedit video. Tapi mungkin Mams semua juga merasakan atau mengalami hal yang sama aku, komen di bawah ya gimana ceritanya pas ngedit gitu. Dan ini aku lanjut lagi Mams untuk masaknya. Ini ayamnya sudah aku masak gitu ya Mams. Dan seperti biasa kalau memasak ayam tuh suka muncrat-muncrat, jadi terpaksa aku tutup ya. Jadi kalau goreng ayam yang diungkep itu sangat berbahaya gitu ya. Kalau dia muncrat ke tangan itu masih bisa kita tahan gitu, walaupun sebetulnya pedih kali ya, tapi masih bisa kita obati. Tapi takutnya dia muncrat ke muka atau ke mata gitu, jadi sangat berbahaya. Untuk ayam yang sudah aku ungkap tadi, aku tidak masak semua, aku cuma masak beberapa
apa potong aja ya mams, termasuk tahu dan tempenya. Lebihnya aku simpan di kulkas. Dan itu jangan selepok sama kualinya gitu ya mams. Itu bisa aku bersihkan lagi pakai abu piring ya, atau abu gosok gitu ya mams. Jadi dia gampang hitam dan gampang dihilangkan ya hitamnya gitu. Untuk ayamnya sudah selesai dan di sini aku lagi menggoreng lengkuasnya gitu ya mams. Karena tadi itu aku pas ngungkapnya itu aku menggunakan lengkuas dan apa ya, serai itu banyak ya. Karena aku memang biasa stok serai dan lengkuas yang halus. Nah ini aku tiriskan di peniris gitu ya, saringan gitu. Nanti aku tunggu dingin ya, baru aku keluarkan minyaknya sampai dia kering banget gitu, baru aku taburkan ke ayamnya. Lanjut di sini aku tumis untuk sawinya ya mams. Jadi ini aku tumis sawinya dengan minyak sedikit aja. Aku tumis bawang putih, bawang merah dan cabe diiris. Jadi kalau untuk cabe itu apalagi cabe rawit ya, waktu food prep yang kemarin aku tidak stok karena memang tiap hari itu ada stok jualan ya. Kalau untuk beberapa biji itu adalah bisa diambil untuk dipakai di rumah ya. Jadi aku tidak harus stok di kulkas gitu ya mams, karena memang kulkasku mini dan kecil. Jadi sangat amat terbatas untuk nyetok-nyetok barang gitu ya. Dan sambil nunggu masakannya matang, itu biasanya aku menggunakan waktu memberes-bereskan area di sekitar kompor ya mams, supaya nantinya cepat selesai atau cepat kelar untuk masak dan beberes di dapur. Dan sayurnya itu sudah matang ya mams, itu aku lanjut salin ke mangkok. Untuk minyak bekas penggorengan ayam tadi aku dinginkan aja ya di kompor gitu. Nanti kalau sudah dingin baru aku saring minyaknya ke tempat minyak bekas. Dan alhamdulillah hari ini sudah selesai masak. Ada menu ayam goreng lengkuas, tahu dan tempe goreng. Jadi untuk sambalnya itu aku bikin sambal terasi dan sambal kecap. Untuk sayurnya aku cuman tumis sawi putih aja. Alhamdulillah hari ini sudah selesai masak. Nah ini aku lanjut ya mams untuk mengumpulkan piring-piring bekas masak tadi. Untuk cuci piring biasanya aku nyuci piring sore atau malam hari ya mams, sekalian bekas piring makan malam gitu. Cuman di sini supaya dapurnya rapi, aku kumpulkan aja piring-piring yang kotor di ember, langsung aku taruh di kamar mandi supaya enggak berantakan gitu. Nah itu lampu di sampingnya itu masih nyala ya mams, jadi kalau aku bikin video karena aku tidak ada ring light, aku hidupkan semua lampu yang ada di dapur ini ya mams, supaya terangnya alami gitu. Tapi selesai masak nanti semua aku matikan lampu di dapur ini ya mam, supaya hemat listrik. Untuk kegiatan terakhir di video ini aku membersihkan kompor dan sekitar kompor gitu ya mams, karena aku menggoreng ayam tadi itu banyak percikan-percikan minyak di dinding, jadi langsung aku bersihkan supaya tidak berkarat. Nah ini tidak terasa ya mams, sudah di akhir video. Terima kasih banyak kepada mams dan teman-teman semua yang sudah mengikuti video aku dari awal hingga akhir. Semoga videoku bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga teman-teman suka. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.